Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini gua lanjut lagi mereview game lagi, cuy ya. Yang ingin gua review ada ini adalah game ya, game truk asal buatan Indonesia, buatan asal Indonesia. Ya, itulah. Buatan anak bangsa, cuy. Jadi kita harus mensupport anak bangsa untuk bisa membuat game-game yang keren, cuy ya. Oke, di sini game-nya game Android ya. Kalian bisa download di Google di Play Store, namanya ES Truck Simulator ID dari ES Project, cuy ya. Kita lihat ke belakang, ke bawah, dan ini tuh populer ketiga, cuy. Mantap, dan tertera Truck Oleng Simulator. Oke, kita buka dulu fotonya dan loading ya. Enggak usah. Misal ini di sini ada terlihat ya, ini truknya truk asli Indonesia, truk oleng lah. Oke, yang ini ya untuk foto-fotonya, dan di sini kayak ada motion blur gitu, cuy. Oke, ada penyoknya, siap. Bisa penyok ini. Penyok tuh, cuy. Gua enggak tahu ya. Yuk kita. Terus ini yang downloadnya sudah 500.000 lebih yang mendownload, cuy ya, dan 4,1 bintangnya ya. Berarti ini keren. Mari kita coba gamenya. 2000 years later. keren. Oke, gua ke option dulu. Shadownya kita gedein. Ini yang mana ya? Ya ini, cuy. Ininya gini. Sini gini. Oke, play. Tapi tunggu sebentar. Gua belum atur untuk kontrolnya, cuy. Sebentar ya. Oke. Cuy, sudah gua atur ya. Ini kontrolnya. Bener dong kayak ada motion blur-nya gitu, cuy, tuh. Mana truknya gua? Truknya, cuy. Ini ada gambar kamera. Kita lihat dulu kontrol-kontrolnya di sini. Ini gambar derek, kayaknya untuk menderek ya. Terus ini gambar apa ini ya? Apa itu nggak kelihatan tuh ya? Ini gambar apa nih? Oh, bisa dihilangin. Wala, mantap. Sini apa nih? Oh, kamera sinematik. Siap. Keren ya. Terus ini kamera 1. Ini kamera 2. Ini kamera 3, tapi di sini gamenya masih belum ada steer-nya ya. Terus spionnya masih, Pak, spionnya masih belum nyala, cuy. Kamera 4. Dari kanan, kiri. Oke, siap. Oke, yuk kita maju. Kita harus kemanain lagi? Barusan gua enggak lihat ininya. Kayaknya kita ikutin ini deh. Oh, mapnya bisa dipencet ternyata. Bentar. Gua kan dari mana gua itu? Ini enggak bisa diperbesar apa mapnya? Kayaknya di sini nih gua. Jadi gua harus ke sini. Oke, jauh juga ya. Tapi ini untuk kontrol kamera free-nya susah, coy. Ngepot. Kayak jadi Tokyo Drift. Tuh, kamera kontrol kamera ini pakainya susah, cuy. Kamera free-nya, cuy. Oke, gua kamera 2 aja ya. Wow. Kayak Tokyo Drift, cuy. Itu bisa ngepot ya, siap. Dan gue ingetin sekali lagi, ini game itu buatan anak bangsa ya. Jadi kita itu harus mensupport tuh karya anak bangsa, cuy. Ya, dengan mensupport game-gamenya ini, cuy. RT7, siap itu. Tulisan di bawahnya RT7, ini ada motor. Ini nuansanya Indonesia banget, sumpah. Tapi ini pohon-pohonnya masih tembus ya, sebentar. Nggak kelihatan, jir jalannya. Oke, gue sudah mulai terbiasa dengan kontrolnya, karena ini kontrolnya sangat simpel ya. Taruh ke sini. Kayaknya kita harus ngambil bug ya. Bug. Oke, gue mundur. Gue liat mundur aja. Load back kayaknya. Bug dump. Coba beli. Nggak cukup lah, uang gue juga yang berapa ini, monenya 4.500.000. Mahal juga ya. Ini gua 7 juta ya. Ini harganya 7 juta, 4.500.000. Ini 4 juta, cuy. Jadi mau nggak mau gua harus yang ini, cuy. Soalnya ini 4 juta. Dan gua harus membeli bug tersebut. Oke, kita use. Uang gua tinggal 500. Back. Gua tuh bengkel chat and the boy color. Oke, siap. Gua ikutin lagi tuh. Salah. Kok gitu?
Harusnya kontrolnya belok sendiri loh. Oke. Gue mau nyoba nabrak, gimana cuy? Kalau nabrak bener kah? Coba ini rumah depan gue tabrak. Dor. Anjay nyelap. Sebentar. Enggak coy, gue gak nonton iklan sama sekali. Tapi bisa loh. Oh iya ini penyok. Mantap, ini keren ini gamenya ya. Tapi gue gak bisa nge-zoom lagi cuy. Gak bisa di-zoom lagi. Tuh penyok cuy, itu penyok itu. Coba ya gue tabrakin ini ke pagar depan. Dor. Tuh penyok cuy. Keren keren keren, bener ini real. Ada penyok-penyoknya ya. Tuh gue sengaja tabrak-tabrakin supaya kelihatan penyok. Dor, tuh penyok. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja sendiri. Oke, okay. Di sini tadi yang masih ngebug itu kayaknya itu tuh apa? Katanya disuruh nonton iklan. Cuman gue nggak nonton iklan, cuman pencet yes doang. Coba-coba balik ke tempat asal, terus ini ya apa? Nggak bisa ini cuy, nggak apa namanya? Apa sih itu teh? Apa sih? Nggak nonton iklan cuy, iklannya nggak muncul gitu. Tapi gue udah bisa balik ke tempat asal gitu cuy, aneh gue juga. Oke, gue kelebihan. Kalau kalian mau game, pengen coba gamenya, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Oke, kita back. 200.000 mahal amat ya, mahal amat. Oh, kita bisa download skin dan download template. Oke lah. Tapi ini gua warnanya gak mau ini. Gimana dong? Press to load skin. Salah. Ini apa sih? Ini apa? I don't know. Aduh, ini FF apa? Coba ini gimana cara ininya? Oh, ini di sini ternyata warnanya ya. Ini gak bisa gue pindahin loh. Gue mau warna mana ini, gak kelihatan warnanya sumpah. Gue jadi ngasal. Nah gini aja ya, warna merah ya. Oke. Boy. Mahal amat ya 200 ya. Oh semuanya 200 coy. Tapi ini apaan ini? Warna kaca. Oke, siap. Keren juga nih gamenya. Oke, baik. Kita coba. Di sini ada misi kalau nggak salah. Di sini, di atas ini tadi gue lihat ya. Kayak ada tanda merah gitu kayaknya misi. Kita coba ya misinya. Ini gue udah free ya. Mana tadi yang warna merah tuh? Ini kalau nggak salah. Nah, ini. Cuk, kita coba. Untuk misinya ya. Dan ini truknya bisa ini ya, bisa apa, bisa langsung terpasang dengan secara otomatis. Siap. Oke, gua kesini. Kita ikuti yang tanda kuning. Kelebihan. Kita langsung. Dan itu bisa di ini ya, skinnya bisa gua download. Tapi di sini gua mainnya offline. Nantilah kalau gua udah online, gua coba download skinnya. Siapa tahu ada yang keren. Wih, sebentar. Ini ada jalan kayu seperti ini ya. Ini jalan kayu cuy. Ini kayak kayunya kayak jalan buatan Indonesia, orang Indonesia banget dah. Ini nih, mantap. Keren. Oke, harus berhati-hati di jalan sini. Keren banget sumpah. Selamat gua. Terus ini jalannya pasir, coy. Bener ini mah kayak asli Indonesia banget dah, udah. Oleng. Cuman kalau gua pakai skin, jadi kayak truk oleng asli, coy. Kalau ini kan enggak ya. Kayak truk biasa. Waduh, nabrak lagi gua. Galau-galan nih supirnya nih.
Mang Budi. Kemarin Mang Budi jualan daging, sekarang Mang Budi jadi supir truk. Siap. Sini, bener gak sih? Oh iya bener. Gua asal belok aja tadi. Oh, kameranya pindah sendiri, cuy. Merubah gua. Ini kayaknya kesini nih. Ayo. Oke. Turun, ini pencet. Oke, turun berarti. Turun sendiri dan gua job done dan payment. Payment gua dapat 154.000. Oke. Truknya masih maju sendiri dong. Oke, mundur. Oke, truk gua nyangkut barusan. Ih, nyangkut anjir. Truk gua nyangkut, lontong, tolong lontong. Ah, truk gua nyangkut, cuy. Truk gua enggak bisa kemana-mana, sumpah. Oke, bisa keluar akhirnya. Nah, kita udahin aja ya videonya. Untuk video kali ini cukup sekian. Kalau kalian mau modnya, kok modnya sih, kebiasaan review mod nih. Kalau kalian pingin gamenya, kalian bisa langsung aja ke Play Store dan cari apa tadi judulnya ya, gue lupa. S Truck Simulator ID kalau nggak salah ya. Atau enggak, klik aja link di deskripsi. Oke, kalau gue lupa kasih linknya, komen saja cuy, karena gue juga manusia, memang pelupa. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching this video. Saya NJX Play. Sampai jumpa di next video. Dadah.